for Happy Place. Bahagia pertemanan, apa kabar? Luar biasa, semoga teman-teman sehat di rumah. Mas Fri sehat? Mas Ari sehat? Mas Abi sehat? Luar, berarti kita cheers dulu teman-teman, cheers. Aduh, luar biasa, luar biasa. Oke, hari ini kita mau unboxing Lego. Nah, yang ini sangat spesial karena besar banget. Jadi Lego ini adalah salah satu iconic building, ya. Itu menjadi pusat pariwisata orang karena memang sangat bagus, sangat bagus, sangat indah. Dan dulu sebenarnya Lego sudah pernah keluarin, tapi ini yang seri terbarunya. Jadi, yuk kita lihat. Oke. Memang ini berat banget, ya namanya juga Eiffel Tower, ya jadi berat banget ya, memang. Ya kan, mau cari deh. Oke, Lego Eiffel Tower. Ini nggak tahu mesti komen apa lagi. Ini kardusnya aja sebesar ini. Lihat. Jadi kebayangan gede aja sebesar apa. Coba kita lihat yuk, kayak gimana sih Lego Eiffel Tower. Kalau Mas Faris, Lego Eiffel I'm in Love. Wih. Astagfirullahaladzim. Oke, enggak saya bicara. Oke, Lego Eiffel Tower. Ini bangunan ikonik dari negara Prancis di kota Paris. Keren banget. Ini keren banget. Nomor kodenya 10307. 10307 dengan ada 10.000 satu piece. Ini kenapa satunya ya? 10.000 satu piece. Tetap ada satunya. Gila, bikin repot banget sih. Gak apa-apa. Totalnya ada 10.000 satu piece. Ini bagus banget sih, udah kelihatan. Dari gambarnya aja udah kelihatan kalau detailnya kayak gimana. Ada rumput, ada pohon-pohonnya lagi banyak. Waduh, gokil sih. Lalu kita lihat lagi. Dia tingginya itu 149 cm atau 58 inch. 149 cm. Lumayan tuh. Dengan lebarnya 57 cm atau 22 inch. Gila, mantap nih gede nih. 149 cm. Segini kali ini. Oh, lumayan. Tapi masih tinggi banget sih guys. Masih tinggi banget sih teman-teman. Tinggi banget. Oke, kita lagi. Oh, ini bentuk dari fondasinya nih. Iya gak sih? Gambar fondasinya. Ya, keren sih. Lalu udah, nih. Ini dia gambarnya kalau udah jadi hasil fullnya. Di sini terlihat dia terbagi 4. 4 bagian. Bagian paling atas, bagian tengahnya. Terus yang bagian fondasi yang tengahnya nih, lalu fondasi paling bawah. Keren sih. Ini fotonya. Foto dari Eiffel Tower aslinya yang ada di Paris. Dan ini hasilnya nih, lihat tingginya. Dia kelihatan di sebelahnya ada kursi ya, jadi bisa kelihatan skalanya sebesar apa. Ini ditaruh di atas meja kali ya. Oh, ini sangar banget. Lalu kayaknya sih harganya juga sangar banget sih kayaknya. Berapa harganya? Harganya $630, jadi kalau di kurs ke rupiah, 9.450.000. Dan menurut gue, kalau memang hasilnya sebesar itu, ya mungkin bisa dibilang masuk akal sih ya. Apalagi kalau memang yang orang-orang yang koleksinya kebetulan ada Colosseum, ada Eiffel Tower, lalu ada Taj Mahal. Itu kalau digabungin semua jadi satu, keren banget sih.
Lalu sekarang kita coba buka yuk, istrinya. Ini buka di mana nih? Ada 3 dus. Oh iya, satu dulu, buas dulu. Pelan-pelan, terus buas. Nah, tolong satu dulu. Nomor satu gambar dari fondasi, benar. Oke, ini box yang nomor satu. Kadus nomor satu ya. Jadi coba kita buka lagi ya. Kadus nomor satu. Wow. Dia ada kan. Iya. Oke. Sekarang kita hitung ada berapa. Ini ada 3 plate ya. Sorry, ada 4. 4 plate ya. Mungkin buat kakinya kali ya. Iya, buat kaki. Lalu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Baru satu dus 22 ya. Mana baju? Lalu kita lihat ada bukunya. Siapa tuh angpau? Tetap ya. Oke, buku nomor satu. Coba kita lihat. Wah, Eiffel Tower dia tuh bagus ya. Kita ramai-ramai, my people salah jajan seru kali ya. Amin, 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 amin ya. Amin ya, amin ya. Ready? Amin ya. Amin, amin. Sejalan-jalan ya, nggak lumayan. Oh, ini ada Gustav Eiffel. Mungkin ini yang membuat ya. Maaf. Maaf kalau informasinya gue salah. Tapi di sini tertulis ada Gustav Eiffel. Mungkin dia yang membangun. Mungkin ya. Maaf kalau salah. Keren ya. Oh, ini pas dulu dikasih lihat kok pas lagi pembuatannya, konstruksinya. Gokil. Gokil. Ini yang mendesain dari Lego Eiffel. Coba kita lihat ada berapa halaman. Buku pertama itu ada 90 halaman, ha? Kaget gak liatnya? Tau gak kenapa? 90 halaman cuma gak ada bangunannya. Lihat tuh, 90 halaman dia hanya bagian taman bawahnya doang. Gokil sih. Oke, kita buka nomor 2. Oke, sekarang kita ke box nomor 2. Nomor 2. Coba kita cek lagi isinya gimana. Jadi tadi segitu banyak. Cuma sekarangnya kasih. Gila banget. Gila banget. Jadi coba kita hitung lagi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Gila, gitu kan capek, gimana begini? Ada 25 kantong. Dan kita lihat bukunya. Oke. Buku nomor 2. Coba kita lihat. Oh, dia langsung bikin. Oke. Coba kita lihat. Ada berapa halaman? Totalnya ada 199 halaman. Dengan bentuk terakhir seperti ini. Masih panjang kayaknya. Apa ya? Iya sih? Yaudah, coba kita lihat yang ketiga. Ini yang ketiga. Box nomor 3. Coba kita lagi. Bukannya Mas Faris kayak udah kayak waduh udah padu gitu. Nah, iya, mantap. Kita simpan lagi sini. Kita hitung dulu ini ada berapa kantong. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 kantong. Dan ada ini dia. Coba kita lihat ini apa nih. Ini ada lagi dalamnya. Masuk lagi. Oke, di dalam box nomor 3 itu ada kardus lagi. Dan dalam kardus lagi ini isinya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Maaf. Terima kasih. Jadi lumayan banyak ya. Oke, lalu kita lihat bukunya. Buku nomor 3. Eiffel Tower. Coba kita lihat. Dia itu akan jadi di terakhir di halaman 248. Mantap sih. Serampu lagi mantap. Wis, ngeri. Ya udah yuk kita buat yuk. Gue selalu juga enggak sabar pengen lihat. Yuk. Guys. Gue ini bener-bener takjub. Ini bener-bener gila. Kenapa? Lihat nih. Gede banget. Gue gak tahu mesti ngomong apa lagi. Ini gede banget ya guys. Halo. Waduh, simpel banget nih. Oke, ini gedenya gede banget. Ini kira-kira berapa tingginya? 150 cm. Jadi 1,5 meter lah ya. Ini gede banget sih guys. Kalau mungkin kalau kalian pernah ngelihat Eiffel Tower yang sebelumnya, ini gak setinggi ini. Ini gede banget ya. Coba ya kita lihat ya. Coba. Ini lihat tuh, ini gede banget sih. Kita juga mau naruh juga bingung di meja ini kayak gimana. Kena plafon ya. Oke, coba deh kita lihat dulu pelan-pelan. Ini jauh lebih detail daripada Eiffel Tower sebelumnya. Ya, bisa lihat dari ini apanya ya. Kayak semacam kayak masalahnya gue pengen banget jelasin Eiffel Tower kayak gimana. Cuma masalahnya gue belum pernah kesana. Iya kan?
Maunya sih Wandi kesana ya, pengen lihat jadi kayak gimana. Jadi ini sih keren banget ya. Ini fondasinya tuh terlihat lebih detail. Fondasi tuh terlihat lebih detail. Warnanya juga lebih keren. Kalau dulu tuh warnanya kayak agak, bukan hijau ya, agak kayak abu-abu gitu ya. Lebih muda abu-abu ya. Tapi ini lebih gila sih, ini lebih keren. Lebih detail, lebih bagus, lebih besar, lebih tinggi, lebih lebar. Pokoknya semuanya lebih. Dan dia di bawahnya juga ada parknya, taman-tamannya, ada pohon-pohonnya. Mungkin kalau menurut gue dia skalanya tuh bisa sama dengan Colosseum yang kemarin sempat keluar. Itu Colosseum adalah seri dari Lego terbanyak ya? Terbesar ya? Hah? Dia banyak sih, alami gue udah kacangin ya. Ya itulah, si Colosseum. Karena kalau dari Colosseum, kalau dilihat itu dia memang ada juga tanaman-tanamannya ya. Ya, ya nggak sih? Tanaman-tanaman kecilnya. Jadi mungkin kalau misalnya ini digabungin sama Colosseum sih, wah mantep banget sih. Iya nggak sih? Keren banget sih. Jadi kalau memang kalian yang suka koleksi dengan bangunan-bangunan ikonik, ini kayaknya sih layak sih. Soalnya ini sangat-sangat keren. Dan kita juga nggak tahu ke depannya. Ya moga-moga Lego bikin Monas. Wah, amin, amin. Ya nggak, ada banyak banget suara bangunan-bangunan ikonik nih di dunia tuh yang keren-keren banget ya. Tiba-tiba ada piramid. Wah, keren banget kali ya, bisa digabungin bareng-bareng tuh gila sih, bakal keren sih. Jadi mungkin kalau memang yang suka sih langsung sih, karena menurut gue ini sangat-sangat rekomend banget, sangat-sangat keren banget sih. Ini sangat-sangat keren banget. Ini apalagi yang udah kasih lampu ya? Awalnya kita kasih lampu guys. Ya, lampunya kayak yang kita biasa bikin tuh di sebelah. Ya, cakep sih. Ini keren banget sih. Nanti bisa lihat detailnya. Kayak gimana sih? Kok bisa dibilang keren banget? Kayak gimana? Oke, sekarang saatnya kita mau membahas mengenai karya. Seperti yang gue pernah bilang di episode sebelumnya, untuk kalian teman-teman dari My Happy Place yang mempunyai karya dari apapun itu, ingat, dari apapun itu, dari Barbie kek, dari Lego, dari action figure apa tuh, mau yang lain-lain, lalu membuat sebuah diorama yang menarik, yang bagus, langsung dikirim ke email kita. Kirim ke email kita, nanti biar kita cek, dan kalau misalnya memang menarik, langsung kita ajak ke sini sebagai bintang tamu. Iya nggak? Ya. DM boleh, DM. Nah, DM juga boleh. DM Instagram boleh. DM Instagram boleh. Kita ajak ke sini, kita ngobrol-ngobrol, dan sharing idea. Gimana bisa bikin kayak gini? Karena gue yakin banget, banyak banget nih teman-teman di luar sana yang idenya tuh sangat-sangat sensasional sih. Gue yakin banget itu. Gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau kita saling berbagi ide kayak gimana sih untuk cara membuat suatu mainan tuh jadi lebih menarik. Kayak nggak sih? Dan oh ya satu hal lagi, kita tuh juga ada untuk jasa untuk merakit Lego. Nah, contoh. Nih contohnya. Ya, ini Legonya segede-gedenya. Jadi, kalau misalnya repot mau bikinnya, kita bisa bikinin. Gitu. Nanti bisa email ke kita atau DM ya. Bisa DM. Nih, kita juga ada jasanya kok untuk membuat merakit Lego. Gitu. Tinggal sharing ke kita Legonya apa, nanti Insya Allah kita akan bisa membantu membuat gitu. Lalu apa lagi? Kurang lebih itu aja kali ya. Ya, itu aja sih. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sekian episode kita kali ini. Ingat satu hal. Jangan lupa di-like. Jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa di-share ke semua teman-teman kalian. See ya.